Oke, bangun pagi ya. Pagi-pagi ambil mobil di asuransi. Mobil masuk asuransi lagi kemarin, pengejaran. Nggak sengaja. Mobilku ya kena asuransi kemarin. Itu pengejaran kemarin. Gue harus ambil asuransi. Gue harus ambil mobilku dulu nih di asuransi. Nah, ini dia mobilku. Ya. Gue udah ambil nih mobil ya. Nih, kayaknya hari ini gue lagi free banget nih. Gak ada kerjaan sama sekali nih kayaknya nih dari bos nih. Bagus dah kalau gitu dah. Kalau gak ada kerjaan gitu. Kalau gak ada kerjaan gue kan mending ya relax, santuy, chill. Mungkin bisa bersenang-senang dengan istri ya kan. Ini ngomong-ngomong cuacanya lagi indah kali nih ya. Cerah banget gitu loh. Lagi ada yang balap kah? Kenceng kali tuh mobil. Yang lagi balapan gitu. Waduh. Itu kayak Supra yang kemarin ngejar-ngejar aku kan. Bentar. Itu kayak Supranya Morgan ya gak sih tadi sih? Apa sih Morgan lagi balapan ya? Ah, bodo amat dah. Dia gak mungkin tahu juga kan. Ini mobil kemarin kan udah ku cat lagi nih warna hitam. Kemarin kan Morgan ngejar aku warna putih. Dia nggak mungkin tahu sih ini kok mobilku sih. Harusnya sih aman-aman aja sih. Udahlah, gue pergi dulu dah. Sebentar. Itu kok bentar, ini mobil Morgan kan bener kan? Dia lagi balap kan perasaan tadi kan? Dia kayak ngikutin aku ya? Ngapain ya? Sebentar. Bro. Ambil lu, bro. Tenang, ya kan? Ngapain gue dihentikan nih? Bro. Ini benar. Eh. Ngapain nih Morgan? Aman, rumah Sultan, bro. Bro. Ngapain dia? Kayak ngejar-ngejar aku. Wah, gak bisa nih, gue harus kabur nih. Dia masih paham kan dengan mobilku ini kah? Perasaan kan aku udah cat di mobil. Masa iya sih? Dia masih paham. Masa iya dia masih paham dengan mobilku ini? Eh, kamu mau ngapa? Ngikutin saya, eh. Kamu mau ngapain ngikutin saya? Hei, lu. Kau mau nabrak warga, woy. Eh, kau yang nabrak ya. Wah, bentar. Coba. Eh, kalian ngapain ya? Eh, kalian mau ngapain? Kalian siapa sebenarnya? Siapa ya, wey? Ngapain mobil teman gua ada di lu? Temen lu? Woi. Eh, ini mobil gua ya, bukan mobil temen lu ya. Lu kalian jangan asal bilang ya. Kalian apa sih? Tiba-tiba menghadang aku? Apa permasalahan kalian? Wah, tiba-tiba dikejar anjir. Dua orang lagi. Gue harus pergi dari Morgan dan satunya lagi itu mobil tuh. Gila, gue dikejar-kejar anjir, berat banget. Wah, eh, aku nggak tahu kau siapa ya. Maksudmu apaan kamu mau ngejar-ngejar aku? Kau turun dulu kau. Turun, apa permasalahanmu? Suruh aku turun. Udah, itu. Hah? Mobil mirip mobil temennya temanku. Kau nyuri apa gimana kau? Eh, yang punya mobil begini tuh banyak, bukan cuma temanmu aja ya. Gak ada. Ya udah, turun dulu. Cuman kalian jangan ngaku-ngaku ya. Kau turun dulu, woi. Enggak. Siapa? Siapa kalian nyuruh-nyuruh aku turun ya? Apa? Ya udah, turun dulu. What the fuck? Gue dikejar dua mobil nih. Gue harus kelilingin dia sih. Eh, bro, lu turun dulu dah. Eh, kalian tuh gak jelas banget ya.
Tiba-tiba kalian ngaku-ngaku nih mobil teman kalian ya. Udah jelas-jelas ini mobilku ya. Platnya emang aja kalian sama, punya bukti? Bro. Emang kalian punya bukti? Platnya sama, ya, platnya. Ya platnya emang begini kan, semua plat begini ya. Ya ada, platnya sama ini King GH. Itu punya teman gua. Kau jangan ada-ada ya, enggak mungkin. Turun dulu ya sih. Ya udah lu turun dulu. Kalau gua enggak mau turun kalian mau ngapain? Gua enggak mau turun gimana? Nah, lu harus pakai cara kekerasan gitu. Gua enggak akan turun ya. Siapa kalian nyuruh-nyuruh aku turun? Hah? Apa hak kalian? Kalian enggak punya hak untuk nyuruh aku turun ya. Shit. Dia open fire, gila sih, dia nantang sih, wah gila kalian ya, gila. Kalian ya, ya udah lu turun dulu, gila kalian ya, langsung open begitu ya, lu mau turun atau badan lu mati di jalan, gitu aja. Gue nggak akan turun, siapa kalian nyuruh aku turun, nggak akan, serem kali. Gila ya, gue dikejar-kejar sama mereka ya. Kalian ya, kalian kalau mau suruh aku turun, kejar aku kalian kalau berani. Kejar aku kalian kalau berani. Kalian nantangin aku. Hah? Nantangin. Lu mau pakai cara kekerasan? Lu mau pakai cara kekerasan? Kekerasan Hah? Untuk apa? Oh, shit. Kau. Kau cuman beraninya open fire aja ya. Oh, shit. Mencar polisi lagi. Oh, shit. Mampus kalian dikejar. Yes, gue gak dikejar ya. Ternyata yang di lock Morgan. Mampus kau. Bodoh kali kalian ya. Main open fire aja di kota. Banyak polisi di sini. Mampus dah kalian ya. Gue gak di lock nih untungnya nih. Sampai di lock, waduh, parah juga kan. Udahlah, akhirnya gue bebas. Gue lagi pengen nyantai hari ini, malah dikejar-kejar begituan ya. Emang dasar dah. Gue yang gue heran ya, kenapa si Morgan masih tahu gitu loh, ini mobil S2K ku gitu loh. Dia baca pelatnya berarti. Apa gue harus ganti pelat ya? Soalnya bahaya juga nih lama-lama nih, kalau sampai identitasku ketahuan, bukannya aku gimana ya. Sorry aja ya Gan ya. Ini belum waktunya aku ceritakan tentang hal ini ke kau. Ada waktunya nanti Gan. Kau tunggu saja waktunya Gan. Pasti nanti kamu akan tahu. Cuman bukan sekarang. Ini tuh lambonya. Tapi gue penasaran sih sama tuh lambo sih. Tuh lambo ngejar kemana ya? Gue denger sirine dari sini sih. Gue penasaran juga sih. Tapi kalau gue deketin, gue udah lost visual ya. Gue harusnya kabur. Itu dia. Apa gue pantau aja dari belakang ya? Sepertinya lambo masih ngejar sih. Tapi katanya lambo nyambut kan? Dia nggak ngejar aku, dia nggak ngelok aku. Tapi gue tadi ada di lokasi itu. Gue juga harus kabur juga sih. Pasti ntar gue juga pasti bakal di lock juga sama mereka. Anjir ya kan, tinggal gue yang di lock kan? Nggak bisa sih ini. Itu tuh Morgan tuh. Wah, gimana kalau gue pancing lambo itu ke Morgan? No, bagus. Gue pancing. Mampus tuh, makan tuh polisi buat lu, Gan. Makan tuh. Lu diluk, mampus lu. Ya. Gue harus ngamanin diri sih. Gue harus ngamanin diri sih soal hal ini sih. Puas gue lihat lu dikejar-kejar sama polisi lu. Tapi sebenarnya gue kasihan kan. Gue sebenarnya kasihan tapi mau enggak mau ya kan. Ya sorry ya kan, daripada identitasku ketahuan gitu.
dia ketangkap atau enggak ya. Sebenarnya aku penasaran juga sih, aku pengen membuntutinya dari belakang nih, tapi kayaknya aku kehilangan visualnya nih. Terakhir di mana ya? Kayaknya polisi udah jauh dari kota dah. Kayaknya Morgan tarik. Oh, itu dia tuh. Itu mereka tuh. Mana tadi tuh? Nah, tampot kayaknya. Kayaknya mereka masih kelilingin daerah sini sih. Oke. Gue mungkin akan ikutin tapi jarak jauh aja gitu. Jangan terlalu visual banget aku. Soalnya kalau aku terlalu visual banget bisa bahaya juga. Karena tadi aku ada di posisi itu. Nah, kita ikutin. Dia berada di tol tengah ini nih. Mau dibawa kemana masih Morgan ya? Kenceng juga tuh mobil itu. Oke, sepertinya Morgan lagi gocek-gocek tuh polisi itu. Tadi perasaan Morgan sama temennya kan yang waktu ngejar aku kan, tapi kemana ya temennya ya? Kok yang dikejar? Kulihat tadi cuma Morgan ya? Mana mobil yang warna kuning itu tadi tuh? Yang dia masuk ke gorong-gorong. Harus. Wah, dia masuk ke gorong-gorong nih. Gila. Gue harus ini aja dah. Gue bunuhinnya dari belakang dah. Jangan sampai ketahuan sih. Apakah dia mau balik lagi ke sini ya? Gue masuk nggak ya kira-kira ya? Tapi udah dah. Dia kayaknya sangat-sangat terdesak kali dah. Udah, gue nggak usah ikut campur dah. Biar urusan si Morgan sama temannya tadi tuh. Udah, biarin dah. Salah sendiri ya kalian. Hadang-hadang aku begitu. Sopan fire lagi. Ya udahlah, mending pergi aja dah. Dah. Selamat menikmati kejaran polisi Morgan. Bye bye Morgan. See you Morgan. Sorry ya Gan ya.